Halo teman-teman, selamat sore ya. Hari ini aku mau tunjukin pada kalian ya sama masak apa, yaitu apa namanya lengkok, lengkok ya teman-teman. Sungguh itu loh, sungguh kerbau. Jadi di Hong Kong tuh aneh-aneh ya. Ntar ya aku kasih. Ini yang kemarin aku beli kayak sungguh sungguh kerbau kan. Nah, ini namanya lengkok. Lengkok saya nggak bisa masak gimana caranya, tapi yang aku tahu itu di TV ya tuh. Kalau di TV-TV situ, kalau di TV itu biasanya dimasak sama daging ya. Nah, aku mau coba rebus karena ini saya tutup gini nggak bisa terbuka ya temen lah. Aku tunjukin. Aku udah buka tapi hancur kayak gini. Dalamnya tuh putih kayak gini loh, ya. Putih kayak gini. Itu aku sengaja buka pakai itu loh, palu gitu. Hancur seperti ini. Jadi daripada hancur, aku rebus. Coba aku mau rebus apa nanti bisa dibuka ya. Sebenarnya nih keras sekali loh ini, teman-teman, kayak sungguh sungguh nih, sungguh. Kayak sungguh kan ini. Kayak sungguh. Kan enggak tahu ini sebenarnya apa. Di Indonesia enggak pernah ada nih ya. Jadi saya mau rebus ya. Aku nyalain api ya. Saya rebus dulu ya teman-teman. Siapa tahu nanti bisa dibuka itu ya. Nanti aku tunjukin ini ya. Sudah saya rebus ya. Nih. Kayak gini. Sudah saya rebus. Saya mau buka lagi bisa enggak ya? Aku tunjukin ya nanti. Nih. Tadi itu aku tek-tek gitu enggak bisa. Pakai ulekan itu loh teman-teman. Ini tadi udah aku apa? Udah saya buka sedikit. Lah, aku mau coba ya, mencoba membukanya. Dasar rebus itu warnanya seperti ini ya. Baunya enggak enak, kayak bau kayak lengkong. Seperti ini ya. Ya saya kan belum pernah masak ya teman-teman. Suami saya katanya enak loh mami dibikin apa gitu ya, nggak apa-apa menurutin kata suami ya, tapi baunya itu kayak telak lincin teman-teman. Duh kok nggak bisa ya, sabar ya, inilah perjuangan membuka yang yo malah pecah rek. Pecah semua. Lah mana ini? Itu yang kayak warnanya gak ki apa? Kegituan kata telek lincung yang kayak kiri putih enggak kayak telek lincung ya. Bismillah. Biar enggak pecah ya, teman-teman. Kok kayak gini toh. Karena dulu saya kerja di Hong Kong tuh belum pernah masak yang kayak gini-gini saya. Aduh. Benar-benar nggak bisa dibuka loh, teman-teman. Oh. Gagal saya masaknya. Aneh-aneh nih. Oh, bisa sekarang. Tapi ya perjuangan ya. Nih, nah, kelihatan kan penuh dengan perjuangan nih. Nanti aku cuci bersih ya. Alhamdulillah bisa ya. Kayak kacang-kacangan sebenarnya. Terus ini jam segini aja baru kena dua. Kapan selesainya? Duh, baunya itu loh saya nggak betah teman, nggak telat lencong ah. Nah.
langsung. Anak saya katanya bau sekali. Ayah putus. Pecah lagi. Makanan yang aneh-aneh aja nih. Kayak masih perawan ya. Diperawanin lubangnya biar melar. Kayak orang melahirkan aja ya, teman-teman. Kalau di Hongkong melahirkan itu tipe pakai gunting gitu. Aduh. Nah. Ini lincip loh nih, bisa berdarah nih tangan. Untung saya beli sedikit ya. Wah, kalau beli banyak saya males bukanya ini. Kayak gini, ini saya juga belum tahu bahannya kayak apa. Ini adanya di daerah luar negeri ya, teman-teman. Di Indonesia nggak ada loh. Ini kayak gini ya. Oh. Mertua saya duduk di luar. Saya sengaja tutup pintu di dapur. Ya Allah, duh Gusti, sabar. Ya. Mana nih? Ajur rere. Males sebenarnya saya. Aduh, ajur. Ajur. Ya Allah. Ajur. Dan nanti kalau dimasak kayak apa ini? Jur. Iya. Nah, kayaknya banyak cabai di sebentar ini. Mana nih? Nanti lihat. Ini kayak warnanya kayak gini, nggak mau ah. Lihatnya.
Nah, teman-teman udah malam kan tuh. Nah, itu kelihatan kan? Dan jadinya saya gagal membuka lingkok karena suami saya udah pulang. Jadi nggak jadi masak ya teman-teman. Lihat nih, kan gerandul sayur saya. Dan terima kasih ya yang udah nonton video saya hari ini. Jangan lupa di like dan di share dan di subscribe ya rek. Toce sai. Bye bye.